deh, dok, 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 turning hot deh, 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 turning hot, dok deh. Ya cek deh, deh. Ada waktu tahu, yang kita lihat sedikit neng salah lo, malu mereka ya tengok, ayo. Ini ibu saya ini dalam 2 menit begini. Kalau kena ke ibu. Jo jenis-jenis ibu tu. Macam Pak Tempek, dia belajar dengan ayah dia cara buat sumpit dan peluru beracun. Bukan kecil. Sikit-sikit kita nak belajar ni. Kamu batik ni. Budak-budak muda tak belajar rugi, kan? Rugilah. Sebab-sebab. Kita layu dengan nama. Letak sini. Boleh pegang? Berbahaya. Ini getah ipoh ni? Haa, getah ipoh. Apa kita kalau dulu dia tahu dia sempit gajah mati satu pun ini mati selalu mula mati mati. Hutan tu memang rumah mereka. Telinga dan mata mereka dah menjadi terlalu sensitif dengan keadaan sekeliling. Hanya melalui bunyi, mereka boleh tahu kedudukan dan jenis burung. Kadang-kadang saya sendiri tak nampak, tapi mereka tahu. Dalam hutan, kita tak tahu apa haiwan liar yang kita akan jumpa. Macam hari ini, kita nampak banyak tai gajah. Itu maknanya laluan mereka. Besen, oh besen, oh besen. Ya, ayo, 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 ayo,
Kebanyakan lelaki batik mereka pandai memburu menggunakan sumpit. Tapi generasi muda sekarang ramai yang tak mahu belajar membuat sumpit. Kebanyakan orang muda sudah terdedah dengan kehidupan moden. Senang nak cari makan, beli saja di kedai. Mereka berdua ini dari generasi lama yang sudah biasa dengan makanan hutan. Jadi apabila mereka makan makanan luar, mereka akan sakit. Ya pula je, ide-ide juga. Kenapa itu juga sama ikan, sama takup, sama heu, sama gadung. Kenapa ini? Budak-budak aku makan tapi enggak mabuk. Tak belajar. Tak belajar. Kau takut. Mabuk, takut gatal. Kalau kami orang tua-tua ni juga, betul lah cuma. Kamu tak belajar juga. Bapa mau tahu. Nenek tahu. Nenek tahu umur. Umur pula nenek tahu juga. Nenek tahu neng cek lah, neng panah cek. Mereka berdua ni sangat comel. Kadang-kala kelakar juga tengok. Saya selalu bertanyakan kisah lampau dan mereka seronok bercerita pada saya. Mereka berdua ni sudah sebati dengan hutan.
dan kebahagiaan mereka ni seperti bunga hutan yang tumbuh mekar pada setiap tahun. Orang Batik, mereka sangat rapat dengan hutan sehingga kan nama anak-anak mereka ni mereka namakan mengikut nama tumbuhan dan haiwan. Oh, kedah. Seperti nama kuntum dan bunga, mereka melengkapi satu sama lain. Kalau ke,
Nyai bahup. Nyai hutan. Nyai hutan. Nyengok mahe napak yang menari. Nyengok mahe napak yang menari. Saya dengar Kuntum, Bunga dan keluarga akan berpindah jauh ke hulu sungai. Saya tak tahu bila dapat berjumpa mereka lagi. Saya terfikir, apa akan terjadi kepada semua ilmu hutan mereka jika mereka sudah tiada? Ya, saya pasti rindukan mereka semua.